Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di Kofloki TV. Ya, akhirnya setelah penantian cukup lama, sekitar 1 tahun, akhirnya motor Honda CT125 Hunter Cup saya datang juga. Jadi ini baru datang beberapa hari yang lalu ya. Dan saya tidak bisa memvideokan dari awal karena saya lagi di luar kota. Di video kali ini saya akan review. Jadi cerita singkatnya, saya sudah inden motor Honda C125 ini sudah pas 1 tahun ya. Dan baru datang sekarang. Wah, benar-benar penantian yang lama juga ya buat mendapatkan motor ini. Ya, saya membeli ini karena ya saya memang suka motor ini ya, dari tampilannya yang model klasik tapi dengan teknologi yang sudah modern. Dan motor ini juga cocok banget sesuai dengan passion saya, kesukaan saya dengan camping ya. Apalagi ini nantinya di kota selanjutnya saya akan pakai motor ini buat solo moto camping pastinya ya. Karena ini cuma single seat. Honda C125 ini CBU Thailand ya. Dan lama juga indennya, ya itu tadi saya dapatnya sudah 1 tahun ya indennya. Pertama kali saya suka jenis motor Hunter Cup ini atau Cross Trail ya, 125 ini, Honda C125 Hunter Cup ini waktu saya di Jepang. Pertama kali saya kenal motor model seperti ini yaitu pada Honda CT110 ya. Waktu saya kesana, waktu saya di Jepang, saya suka banget dengan model Honda Super Cup ya. Nah, yang ini versi Super Cup dengan versi model trailnya gitu. Jadi versi yang siap-siap, jadi versi motor yang bisa diajak untuk bermain di tanahnya gitu ya. Buat berburu, mancing, camping, dan lain sebagainya. Ya, intinya ini motor cup atau super cup gitu ya, untuk versi adventure-nya gitu. Jadi sebelum mulai review, saya akan buka dulu plastik yang ada di jok motor ini dan plastik yang ada di spion ya. Full digital ya. Sini ada EBS. Lampu jarak jauh, lampu sein kiri kanan, indikator mesin, dan ini netral dan tukar gigi ya. Ini ada kilometer per jam, indikator bensin, dan ini kilometer kecepatannya. Dan saya akan hidupin dulu ya bagaimana nyala lampunya. Yep, model lampunya seperti ini ya. Dan saya coba lampu jauhnya. Lampu jauhnya itu ada di bawah. Sini lampu utama dengan yang seperti ini. Kalau mesinnya mati, ya ini nyala lampunya. Ini dalam posisi on ya. Jadi LED yang lingkaran setengah ini nyala. Kalau tadi mesinnya hidup, ini juga nyala ya lampu jarak dekatnya. Dan saya coba lihat LED lampu seinnya juga seperti ini ya, kotak. Dan ini semua lighting Honda C125 Hunter Cup ini sudah full LED. Dan ini lampu sein di bagian belakangnya full LED ya, dan sama kotak juga. Dan ini lampu rem bagian belakangnya udah full LED juga dengan lampu sein yang sebelah kanan. Dan coba injak remnya bagian belakang ini. Ya, full LED ya semuanya. Benar-benar cakep sih ini. Sudah full LED semua seperti ini, jadi kelihatan lebih modern ya. Yep, di sini ada kill switch, ada starter, model hand gripnya seperti ini ya. Ini lumer karetnya bagus sih, enak banget. Model spionnya kiri kanannya sudah model membulat seperti ini ya. Tapi ya full black. Kalau di Monkey kan, Honda Monkey ada list chrome-nya seperti ini. Tapi ini enggak, full black. Di sebelah kirinya ini sama seperti model Honda lainnya ya, ada switch untuk lampu jauh, lampu dekat. Ada klakson. Ada lampu sein ya kiri kanan. Dan ini tadi ya model lampu sein-nya. Kotak seperti ini unik banget, mirip banget dengan Honda CT110 sebelumnya. Untuk lain-lainnya ini bahannya full plastik.
Tapi kalau ini sepertinya bahannya besi ya, logam, cover di headlamp ini. Dan sini ada dudukan plat nomor ya. Ini ada klakson di sini. Ini cover pelindung suspensinya dari bahan besi juga. Di sini juga sama besi ya, buat dudukan lampu, cover lampunya dan speedometernya. Dan sini ada rubber cover gitu ya, buat menutupi suspensinya biar nggak kecipratan tanah atau apa ya saat, ya mungkin saat terabas atau apapun. Di sini juga ada cover untuk melindungi ABS-nya. Nah, jadi motor ini sudah ABS ya, single ABS. Cuman ada di depan ini aja, di belakangnya nggak ABS ya. Kaliper remnya sudah 2 piston. Dan ini ringnya, velgnya ring 17 inch ya, dengan ban IRC, ukurannya 80-90-17. Ini model bannya juga model seperti dual purpose gitu juga ya. Dan yang unik ini adalah platnya. Dan yang unik ini spakbor depannya dari bahan plat, full plat. Ini ada dudukannya juga, bahannya plat juga. Ini ada celah cukup banyak ya, buat misalnya kalau main lumpur, main tanah juga mantap. Di sini ada apa ya sebutannya ya, spakbor yang gitu juga. Bagian ini dari bahan karet gitu ya, untuk menghindari apa ya, cipratan dari lumpur atau air gitu ya, biar nggak kena langsung ke mesin. Ya di sini ada mata kucing ya. Ya jadi karena ini full build up dari Thailand, CPU Thailand, jadi ada bawaan mata kucing seperti ini. Untuk pasar Jepang dan atau Australia itu berbeda ya dengan yang dijual di pasar Asia Tenggara dan lainnya. Yang dijual masuk ke Indonesia ini speknya sama dengan spek Thailand. Yang bedanya itu untuk pasar Jepang dan Australia gitu, sini tuh ada cover warna hitam gitu di knalpotnya. Dan dia tuh dikasih pijakan buat passenger, buat penumpang belakang ya. Jadi ini sebenarnya motornya bisa buat 2 orang sih, buat penumpang. Ya cuman buat di masukin Indonesia tidak disediakan ya, mungkin ya terjual terpisah sih, mungkin dicari sendiri. Ya yang tadi sudah bahas, yang ini adalah crash barnya kali ya, crash bar, dan ada covernya gitu, crash bar covernya buat ngelindungin bawah mesin ini ya, knalpotnya juga. Dan ini uniknya filter udaranya itu ada di samping ya, dan dia nanti ke atas, dan saya akan lihat nanti. Sini ada logo Honda yang jadul ya, yang klasik, keren banget. Selanjutnya ya, ini adalah knalpotnya model naik seperti ini ya, model tinggi seperti ini, ala-ala motor trail seperti motor CRF. Keren sih ini. Ini ada covernya, covernya juga udah anti panas ya, jadi aman lah, gak bakal kepanasan kena kaki ya. Yang pengen pada knalpot itu ada yang di warna hitam ini. Di sini di engine-nya ada cover gini juga ya. Ini mungkin bisa diganti kali ya untuk aksesorisnya. Di stepnya injakan ini sudah ada apa, karet gitu ya, dilapisin karet lagi. Yep, yang uniknya di sini ya, Honda CC125 ini sudah ada engkol atau kickstarter. Berbeda ya dengan Super Cup yang nggak ada, di sini sudah ada. Ini benar-benar bisa double ngidupinnya kalau apapun. Ini ada cakram belakangnya, satu piston dari Nissin. Yang depan juga dari Nissin. Seperti ini disc brake-nya. Suspensinya double suspension ya, ada 2. Dan ini cukup panjang. Tapi belum ada pengaturan rebound-nya itu. Kalau diganti aksesoris Kitako mungkin keren juga sih ya. Ada warna merah gitu, saya udah lihat. Yap, di spoiler belakangnya juga sudah ada mata kucing lagi di sini ya. Sekalian dudukan buat plat nomor. Yang ini spakbor belakang kali ya bisa disebutnya ya, body dengan spakbor. Ini dari bahan plastik ya, yang ini full plastik sampai yang ininya juga. Untuk yang bawahnya ini large carrier-nya ini berbahan besi. Ini gede banget sih ya. Dan sini ada tulisan bisa membawa barang kurang lebih ya di bawah 20 kg ya, tapi sebenarnya masih bisa lebih sih. Ya soalnya yang di Jepang juga di bisa untuk dipakai untuk memonceng orang ya, tinggal dipasang aksesoris joknya gitu ya. Dan di baut ya, di sini ya dudukannya bisa buat membawa penumpang gitu. Tinggal ditambah juga passenger buat pijakan kaki penumpang belakang.
bisa ini, jadi ya pasti bakal melebihi 20 kilo kan kalau bawa orang. Tapi saya kurang tahu juga sih kenapa dikasih tanda seperti ini. Mungkin sih buat barang aja ya, buat orang pengecualian gitu. Ini dia ya model ujung knalpotnya. Unik ini lubangnya kecil. Rencana sih kalau knalpot saya pinginnya kalau ganti aksesoris ya itu pingin dari brand Takegawa ya, karena modelnya klasik dan keren juga sih. Dan suara knalpotnya juga nggak terlalu keras. Dan ini dia joknya, joknya tuh lebar dan tinggi sih bisa dibilang. Jadi saya membawa motor ini tuh nggak jinjit, nggak apa, tapi pas banget dengan tinggi saya 175 cm. Ya, di sini ada toolbox ya. Dengan ya, tapi harus membukanya tuh di dalamnya tuh harus ada kunci L ini, ntar saya ambil di bawah jok ya. Ya, di dalam toolbox-nya ada toolkit. Tips model ini swing arm dan penutup rantainya. Dan saya akan coba buka jok. Buat ya di sini kuncinya. Yes, seperti ini ya. Joknya. Ini tangki bensinnya. Tangki bensinnya itu kapasitasnya 5,3 liter. Jadi di sini tuh ada ya, ini dia kunci L itu ya buat ngebuka toolkitnya tadi. Ngebuka toolkitnya dari sini nih. Ada agak ribet juga sih. Membukanya harus pakai kunci L ini. Jadi di dalamnya itu ada gantungan helm ya, yang ini. Yang ini gantungan helm. Seperti ini digantung. Sini ada dudukan helmnya gini nih. Jadi ini buat gantungin helm, dimasukin ke helmnya ya. Setelah di sini tadi. Dan yang ini adalah toolkitnya. Ya, di dalamnya itu ada seperti biasa ya, standar bawaan motor Honda. Ada obeng. Selanjutnya, ini ada filter udara tadi ya yang sudah saya jelaskan. Dia menghadap ke atas seperti ini. Jadi ini untuk menerjang mungkin jadi lebih aman ya kalau mungkin ada banjir atau apapun. Karena ya ini dia filter udaranya ada di atas seperti ini di dalam sini. Dan ini dia perpindahan giginya ya. 1-2 net giginya ada 4 speed, 1-2-3-4 ke bawah semua. Nuruninnya juga bisa ke bawah seperti ini kebalikannya. Jadi ya simple seperti motor bebek perpindahan gigi lainnya ya, yang nggak pakai kopling. Ini contoh ya ketika large carrier-nya dipakai untuk membawa perlengkapan atau peralatan camping ya seperti ini. Sini ada tenda, sleeping bag dan matras. Yang ini yang gede-gede. Ini sebenarnya masih bisa lagi sampai tinggi up. Dan ya bisa dipakai duffel bag juga. Nanti saya contohin. Ini tinggal pakai tali aja ya dari HB, tali elastis gitu. Yep, seperti ini jadinya. Dan selanjutnya saya akan test ride ya atau riding di jalan raya, on road, dan saya akan coba jalan yang bertanah ya atau yang nggak cukup mulus. Gimana sih rasa suspensinya dan lain sebagainya mengendarai motor Honda CT125 ini. Test ride Honda CT125 kali ini saya sekalian mau ngirim barang ya ke kurir. Nah, jadi ini benar-benar multifungsi banget ya. Large carrier-nya ini bisa bawa segede ini. Ini kurang lebih ada mungkin ya 75 liter mungkin paket yang saya bawa ini. Padahal sekalian saya mau test ride ya kali ini. Mana first impression-nya membawa motor ini? Apakah suspensinya enak atau enggak? Jadi saya test ride-nya kali ini di komplek, ya masih dekat-dekat rumah ya. Dan penasaran banget ya, gimana rasanya membawa motor ini sambil membawa paket ya. Barang dagangan saya ini. Ah, ini test ride, first riding pertama saya ya dengan Honda CT125. Wah, dan ini dia benar-benar nyaman banget sih. Ergonomis menurut saya. Stangnya tinggi dibanding Super Cup. Joknya juga tebal, empuk. Dan melebar dikit ya, pas banget dengan posisi tubuh saya ya.
pas banget dengan badan saya yang tingginya 175 cm ini. Saya juga bawa ini pas, nggak jenjit, nggak apa. Suara mesinnya itu halus, dan ya knalpotnya halus, itu suaranya benar-benar hening. Nah, di depan sana tuh udah ada jalan yang bertanah ya, jalan yang nggak rata dan bebatuan gitu, dan saya mau coba nih gimana rasanya bawa motor ini di jalanan berpasir seperti ini. Asik. Wah, masih bisa dibilang empuk sih ini suspensinya. Subcracker depan dan belakangnya. Mantap. Ya, tapi kalau dibandingin empuk mana sama CRF 250 Rally ya, lebih empuk CRF 250 Rally ya. Karena ya dari suspensinya juga sudah berbeda. Tapi ini untuk motor bebek, Honda CT125 ini benar-benar nyaman sih suspensinya, beneran. Wah, nikmat banget ini. Ya, rencana tinggal ganti ban dengan ban model dual purpose nih, udah keren sih ini tampilan motor ini. Bisa untuk semi-semi trail gitu ya, di jalanan seperti ini. Paling sampai sini aja dan saya harus muter lagi cari jalan lain. Wah, ini keren banget sih beneran. Saya lagi bawa paket ya, barang dagangan yang ya mau dikirim ke pembeli ya, karena saya juga dagang ya, dagang jualan barang outdoor. Yang mau pesan bisa silakan di DM aja. Saya ngambil barang-barangnya dari Jepang ya, paket outdoor dari Jepang. Ya nggak semuanya bisa dikirim sih, tapi ya bisa nanti di DM, di chat aja mana barang yang mau kalian mungkin pengen. Bisa yang ingin tanya-tanya tentang peralatan camping gear dari Jepang, bisa DM saja ke saya ya, di IG-nya, di IG saya, GevolkEDV. Ya, dan ini ya alhamdulillah udah ada yang order dan baru datang setelah kurang lebih 2 minggu deh. Barangnya nyampe juga di Indonesia dan saya mau kirim ke alamat pembeli. Ya, jadi cukup sekian first impression test ride motor CT125 saya ini. Ini benar-benar nikmat banget, benar-benar nyaman banget sih naik motor ini beneran. Tinggal saya nanti saya bawa camping aja ya, solo moto camping. Ya, jadi inilah ya Honda CT125 Hunter Cup dengan versi large carrier-nya, atau ya carrier buat nyimpan bagasinya ini buat saya pakai untuk menyimpan tas duffel bag. Size-nya 50 liter dan di sini saya letakin matras. Dan sebenarnya sih masih bisa lagi sih up ya, tergantung tali elastisnya, kalau bisa lebih melar dan panjang ya pastinya lebih bisa banyak ya memuat barang-barang perlengkapan camping yang dibawa di motor Honda CT125 ini. Untuk menyimpan peralatan camping juga yang kecil ya, seperti kursi ya, kursi lipat, folding chair dan lain sebagainya. Yang sini juga bisa sih di tengah ini ya, nyimpan apa aja pokoknya yang barang kecil ya, peralatan campingnya. Nah, itu masih dua aksesoris yang saya mau modifikasi nanti selanjutnya ya. Selanjutnya mungkin ya kalau ada dana lagi ya, mungkin selanjutnya kalau rencananya sih saya pengen pasang crash bar juga di sebelah sini ya, dari frame Kitako juga, dan crash bar di cover yang ada di bawah mesin ya. Tapi karena barangnya masih inden, masih lama, jadi ya mungkin nanti lah. Yang penting yang duluan di center rack Kitako ini dan di front rack Kitako juga. Ya, intinya buat menyimpan barang-barang peralatan camping dulu sih ya, untuk membawa peralatan camping. Jadi selain di carrier, large carrier ini, di sini saya nyimpan di tengah ini, di center rack ini, dan di center rack ini, dan di front rack di sana. Jadi kan bisa
multifungsi ya, bisa membawa banyak peralatan camping di motor bebek ini. Ya walaupun motor ini kecil, tapi tempat penyimpanan barang-barang itu bisa dimodifikasi, bisa banyak juga ya. Ya jujur saya membeli motor ini ya karena terinspirasi juga dengan campers-campers yang solo moto camping yang ada di Jepang ya. Karena saya juga belajar camping dari sana, ya saya ingin mencobanya di Indonesia ini. Ya walaupun ini motor bebek, dengan bagasi yang gede ini, dia bisa membawa peralatan camping yang banyak juga ya. Nggak kalah dengan motor sport atau motor adventure lainnya. Jadi walaupun ini bebek, tapi wah adventure-nya juga nggak usah dianingin ya. Ya jadi sekian video saya, review dan first impression saya tentang motor Honda CT125 ini. Ya next selanjutnya saya akan solo moto camping dan bikin konten lainnya menggunakan motor Honda CT125 Hunter Cup ini. Sekian video ini, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.